berangkul masukkan tuh mengalami insiden. Karena ada saudara Bukhari berada di posisi pertama. Kemudian ada saudara Tinggal berada di posisi kedua. Kemudian ada Surya berada di posisi ketiga. Kota Bangun. Semoga bisa menempatkan pertandingan kita akan mendapatkan tiga pembalap yang akan melaju ke babak penyisihan grup. Apakah Firdaus atau Murni? Ternyata Firdaus. Kedua saudara dari Walid Puni Waramuntai. Ketiga belak. Hati-hati di belakang. Oh, Mas. Okay, saudara Rahmat. Mas, okay. Ya. Cukup terus. Ada sudah 3 perahu yang mengalami terbalik. Res timbau yang cukup sengit, cukup menegangkan dengan riak-riak ombak yang cukup menghanyutkan. Sehingga baru saja merengkuh gelar juara terbaik di kelas 6 dan 7 Thunderbolt 2 minggu yang lalu di Res Danau Tanjung Serai. Saudara Unang berada di posisi pertama, kemudian 2 saudara Indra atau Dika. Di posisi ketiga, saudara Faidil sepertinya. Faidil dari Timbon Muda. Iya, Faidil. Dari Mesir Adil Cukup. Boleh. Ada saudara Rekal dari tim Samurai Melak. Samurai Melak berada di posisi pertama. Ajal berada di posisi kedua dan Fikri dari tim Langsung Belayan Rantau Dukan 441. Resi pertama belum berada di posisi ketiga. Okay. Di urutan keempat ada Arif sepertinya. Dari saudara Arif dari tim SE Raden Sempurna. Ya, Raden Sempurna SE. Oke. Dua putaran penuh. Oke. Ada Fikri, ada Ajar. Atau sudah
kejuaraan Jum Stefano yang sudah terbang dari pernikahan Kabupaten Kutai Barat. Kemudian di posisi kedua ada saudara Diego. Di posisi ketiga ada siapa lagi? Di posisi keempat ada saudara Fikri. Di posisi kelima ada saudara Riki. Maulana maju, Denny maju, Gojin maju sedikit, Taufik maju sedikit, Denny maju, iya. Salah satu pembalap senior yang memiliki otomatis seberang. Ada Gojin, ada Denny, ada saudara itu. Kemudian ada Maulana. Ada Maulana di posisi keempat. Kemudian ada saudara Taufik yang di posisi kelima. Ada saudara Tri dari luar pulau. Denny dan Ekno dari Pamukkale. Kita lihat saja, masih tersedot trek tiga pembalap terbaik. Calon-calon yang akan masuk ke babak berikutnya. Saudara Gojin di posisi pertama. Juara 6 kemarin di race Tanjung Serai. Juara apa? Juara 6, Bang. Tetap juara dia, Bang. Maju, Juani. Tiga perahu yang mengisi tiga slot untuk melaju ke babak pengisian kedua. Untuk kawan-kawan pembalap official team, silakan berhubung. Kemudian yang kedua dari Lunai. Ya, yang tiga samurai. Benar, Pak. Kemudian dulu. Dari Ramadhani, cabut.